Designer pohon serut paling hot sak Klaten iki. Iki ku asistennya Mas Kobe. Asistennya Mas Kobe ya saya. Pak sinten? Heri Putri niku ya asistennya Mas Kobe. Heri Putri. Wiring pohon serut. Penampilannya kan meyakinkan Mas Kobe gondrong ngono lah. Rokok. Kopi. Kopi. Dengar agak tuh aneh sih menas ya. Mana ribut. Nah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bonsai. Pada kesempatan kali ini saya sajikan proses wiring bonsai serut. Kali ini saya sedang di kebun milik Pak Roy Budi yang terletak di Kabupaten Bantul bersama Mas Heri dan Mas Kobet. Beliau berasal dari Klaten. Mari kita simak video sampai selesai. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin maju. Untuk pewiringan, kawat menggunakan ukuran 2 dan 3 mili. Dan usahakan lilitan kemiringan kawat membentuk sudut 45 derajat agar maksimal dalam mengarahkan cabang dan meminimalisir patahnya kambium atau retaknya kulit pada bahan bonsai tersebut.
lolos COVID. Trainer Bonsrud.